tadinya saya nggak pernah lakuin, akhirnya saya lakuin. Contohnya? Gitu. Contohnya, yang tadinya nggak pernah belajar, ya belajar. Itu hal kecil ya. Yang tadinya nggak pernah buat tugas, ya buat tugas gitu. Yang tadinya ada satu kejadian dan aku ditegur sama Tuhan. Tuhan ngomong, why you can spend all your time with your friends? Aduh, but you can't spend a little bit of your time to me, to God, I mean. Di situ aku cuma bisa say sorry to God. Banyaknya kebaikan Tuhan yang udah saya alamin. Akhir Januari tahun ini, saya termasuk orang tuh yang mau ngikutin aplikasi-aplikasi di sosial media, Instagram, kayak gitu.